Halo guys, dari Kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal mengulas secara singkat sebuah speaker portable yang cukup langka. Ya, ini adalah Anchor Soundcore A01. Langkanya di mana? Karena ada logonya ini, Republic of Gamers. Kalian beli di manapun juga yang namanya Anchor Soundcore nggak ada dapat logo seperti ini, makanya saya sebut ini adalah Anchor Soundcore A0 dengan ROG Edition. Jadi ini warnanya hitam, tampilannya seperti ini. Di sini ada logonya AMD Ryzen 5000 series. Oke, ini adalah speaker berukuran mini. Dayanya kalau nggak salah sih 3 watt, cuman nggak ada informasi pasti berapa dayanya. Antara 3 watt sampai 5 watt, biasanya ukuran speaker kecil tuh dayanya segitu. Dan Anchor sendiri sebenarnya adalah produsen yang aksesoris yang bukan kaleng-kaleng. Kualitasnya tuh rata-rata mantap-mantap ya. Salah satunya speakernya itu juga keren-keren, karena Anchor sendiri memiliki sub-brand untuk speaker dan audio, yakni Soundcore. Di sini ada logonya Soundcore ya. Kemudian di sini ada logonya Republic of Gamers. Oke, kita lihat di sini ada tombol powernya di bawah ini. Minimalis banget memang desainnya. Dan di sini ada lubang dua ini untuk menaruh apa ya? Gantungan. Jadi kita bisa gantung dimanapun. Kemudian di sini ada port micro USB. Sayang banget, rata-rata udah Type C, ini masih micro USB. Ini logo Ryzen-nya. Dan di sini adalah speaker grill-nya seperti ini. Dan tanda biru ini adalah LED indikatornya. Ukurannya mini banget, bisa kalian genggam, bisa masukin saku, bisa jadi temen kalian gowes ya, digantung di sepeda gitu. Suaranya cukup kenceng untuk ukuran sekecil ini. Dan mungkin teman-teman penasaran kayak gimana impresi awal dari suara yang dihasilkan oleh speaker ini. Ya kalau dilihat dari performanya dan kualitasnya ini, walaupun dia ROG Edition, sebenarnya sama aja dengan Soundcore A0 yang beredar di pasaran. Dan ini cuman beda di warna aja. Oh iya, ini casingnya ini terbuat dari plastik alias polikarbonat. Oke, kita hubungkan saja dengan smartphone saya di sini. Ini saya coba putar dengan lagu-lagu NCS ya. Kita coba seberapa kenceng speaker ini. We'll be right back.
Oke, ini mungkin teman-teman udah dengar beberapa sampel lagu NCS yang saya putar di speaker Soundcore A0 ROG Edition, AMD Ryzen Edition. Ini suaranya kenceng banget, nyaring. Ya, untuk seruangan kamar kosan mungkin udah cukup lah untuk dengerin musik. Dan karakter suaranya itu enak banget, memang dominan di mid sama high, terutama high-nya. Dan ini bassnya lumayan terdengar kok, walaupun nggak mendalam, tapi masih dengar suara jeduk-jeduknya masih. Tapi yang nggak mendalam, cuman ya bisa dimaklumi dengan ukuran yang sekecil ini, memang bass yang dihasilkan memang nggak bisa jedak-jeduk seperti yang ukurannya lebih gede. Tapi dengan ukuran seringkas ini kualitas suaranya memang benar-benar mengejutkan. Saya benar-benar tertipu oleh speaker ini karena suaranya bisa lebih besar dari yang saya bayangkan, dan kualitasnya juga nggak jelek, tidak terdistorsi. Ini volume yang saya putar tadi sudah hampir penuh dan nggak ada distorsi suara, nggak bikin kuping sakit juga. Oke, mungkin teman-teman penasaran, pengen lihat review lengkapnya, bisa nanti dicek di blog nanti kalau udah saya upload. Dan buat teman-teman yang nyari speaker ukuran kecil tapi suaranya bombastis dengan harga terjangkau, bener, Anchor Soundcore A0 ini benar-benar bisa kalian pertimbangkan karena kualitas dan volume suaranya yang kenceng. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.